going on, going thing. Halo guys, welcome back to my channel. Oke, balik lagi di channel Dodong YouTube. Oke, kali ini guys, kita akan belajar untuk bagaimana mencari sebuah handphone yang hilang. Oke guys, tapi sebelumnya kalian bisa like, kalian bisa subscribe dulu channel ini. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Oke, yang pertama itu kita download dulu sebuah aplikasi bernama Cari Perangkat atau Find My Phone di Play Store. Oke, langsung kita coba download dulu. Saya sudah download ya guys. Di sini kalian ketik cari perangkat, cari perangkat. Oke, langsung kita cari. Ya ini dia ya guys, cari perangkat dari Google. Oke, langsung kalian download aja aplikasinya. Di sini saya sudah mendownloadnya, ukurannya hanya kecil aja guys. Ukurannya hanya sekitar 2,7 MB. Kalian bisa download di Play Store. Di sini saya karena udah download, langsung kita buka aja. Di sini aplikasinya sangat bagus ya guys. Ratingnya aja sekitar 4,5 bintangnya. Aplikasi ini sangat bagus. Kita hanya membutuhkan sebuah email ataupun nomor telepon untuk mencari HP kita yang hilang. Oke, di sini kita pilih di sini login sebagai tamu ya guys. Oke, kita coba langsung mencari HP saya ini. Tapi sebelumnya kalian pastikan dulu bahwa kalian sudah menghidupkan lokasi di HP kalian. Oke, di sini kita coba membuat email kita. Kita masukkan email kita, email nomor email di HP yang hilang itu ya guys. Kita masukkan contohnya ini emailnya, saya masukkan ini email yang di HP itu ya guys, yang bakalan kita cari posisinya. Kemudian kita masukkan sandinya. Yang pertama ini kita buat melalui nomor, bukan nomor telepon, maksudnya dari email aja ini ya guys. Oke, saya sembunyikan dulu passwordnya. Oke, kita buka. Oke guys, ini dia perangkat saya sudah ditemukan yang kita cari, yaitu Oppo A3s, yaitu baterainya sekitar 84%. Ya ini dia guys, lokasi HP yang sudah kita cari, yaitu di posisinya di mana nih. Kalian bisa lihat di sini posisinya di Sumatera Utara ya guys. HP yang kita cari ini kita zoom di Sumatera Utara, khususnya di ini jauh dari kota Medan. Oke guys, ini dia, kalian bisa lihat ini Danau Toba yang hijau ini ya, Danau Toba. Oke, kita zoom, ini dia, kita zoom, bisa kalian bisa klik dua kali pada HP-nya. Oke, ini dia guys, lokasi HP yang kita cari. Kalian bisa mengklik di sini, kita amankan perangkat, bisa kita amankan dari sini sendiri, kita buat passwordnya nanti. Oke guys, itu dia fitur-fiturnya ya. Kemudian bisa kita hubungi dia melalui putar suara. Ini dia guys, sudah bunyi, bisa kita buat putar suara. Oke guys, oke, selanjutnya kita buat keluar dulu. Ini kalian bisa tinggal mencarinya ya, langsung pergi ke lokasinya kalau HP kalian hilang. Yang pertama tadi melalui email, kemudian kita juga bisa mencobanya melalui nomor telepon. Kalian hanya mengklik di bagian yang tadi, nomor HP-nya tadi, kalian bisa buat di sini nomor HP-nya. Kemudian kalian cari seperti yang tadi ya. Ini nomor HP yang terdaftar di Google. Oke guys,
Itu dia cara untuk mencari HP yang hilang melalui email maupun nomor HP. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Semoga video ini membantu buat kalian. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Bye bye. Oh baby, I